السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد كمال الله وكما يليق بكماله. يا رب عبدك المذنب أتاك بالعذر فاعف عنا بجودك وتقبل منا بفضلك وانظر إلينا برحمتك. اللهم اغفر لنا ما سلف من الذنب واعصمنا فيما بقي من الأجل، فإن الخيرات كلها بيدك وأنت بنا رؤوف رحيم. يا مجلي عزائم الأمور، يا منتهى همة المهمومين، يا من إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأحاطت بنا ذنوبنا وأنت المزاخور لها، يا مزاخور لكل شدة، كنت أزاخرك لهذه الساعة فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، نسمتي تون إمام تون بلال JK مسجد حضرين dan hadirat, semoga pada malam ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah karena dipertemukan di dalam majlis ilmu ini. Karena dalam majlis ilmu ini Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bagi mereka itu orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat mereka itu yang beriman di kalangan kamu, wa utul ilma darajat, dan bagi mereka yang diberi ilmu itu darjat-darjat yang tertentu. Setiap satu darjat itu disebut di dalam sebuah hadis, maka setinggi langit dan bumi, dia kata. Satu darjat itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berilmu itu sangat beruntung. Dia kata, "Wa may yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan baginya, maka dia akan bagi faqih dalam agama itu. Orang yang reti itu, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Adakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Maka tentu sekali tidak sama. Jadi untuk meneruskan agenda kita, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sambung kongsian ilmu kita ini dalam kitab hadis karangan Mustafa Amarah yang diambil daripada kitab Jawahirul Bukhari Syarhul Qastalani. 700 hadis yang disyarahkan. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab rahimahullah taala, babu ma yahzaru minal ghadri, bab yang menyatakan peringatan bagi orang-orang yang khianat. Orang yang khianat itu Allah Subhanahu taala memberi peringatan. Orang yang khianat itu boleh dikategorikan mereka ini daripada golongan orang-orang munafik. Orang munafik khianat. Qauluhu ta'ala wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in yuridu an yakhda'uka fa in hasbakallahi
Wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perihal orang-orang yang khianat dan orang-orang yang munafik di dalam suatu peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Peperangan Rasulullah ini kita kata bukanlah yang kita tahu, iaitu Badar, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, beberapa perang. Perang Rasulullah ni kita nak kata berpuluh-puluh ratus yang diceritai oleh Rasulullah SAW itu, daripada mulanya berhijrah Nabi SAW kira duk perang kira seminggu 2-3 kali, sebulan 4-5 kali. Maka perang yang terakhir Rasulullah SAW pada peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk adalah peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW yang terakhir, iaitu pada tahun 9 Hijrah, pada bulan Rajab. Perang Tabuk. Perang ini berlaku pada musim panas, panas terik, iaitu tentera yang menyertai peperangan ini seramai 30,000 orang. Yang paling ramai sekali dalam sejarah Islam, 30,000 orang ini, dan tidak termasuk golongan munafik. Golongan munafik itu dia menawarkan diri untuk menyertai peperangan bersama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tolak. Mereka ni dalam-dalam mereka duk masuk nak menyertai peperangan, mereka menghasut umat-umat Islam ni supaya lari daripada perang. Tak payahlah, tak payah perang lah, kita ni musim panas apa semua, makanan pun tak cukup, panas terik, cari penyakit semua tu. Dia pesan kepada orang-orang mukmin ini supaya janganlah kamu menyertai peperangan ini. Padu Allah Subhanahu taala kata, wa innal kafirin la muhitatun bil kafirin. Mana? Wa inna, dia kata sungguhnya neraka itu disediakan bagi orang-orang yang kafir. Dan Allah Subhanahu taala turun ayat ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata wa in yuridu an yakhda'uka. Dan sekiranya mereka itu ingin menipu kamu wahai Muhammad, dia kata fa in hasbukallah. Hasbukallah wallazi ayyadaka binasri. Memadailah kamu itu ada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pesan dah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang mukmin ini sekiranya kalau dia menyertai peperangan bersama dengan orang-orang munafik, maka keberangkaliannya boleh kalah. Sebab orang munafik ini dia menghasut daripada dalamnya. Dan Allah SWT kata wabil mu'minina, dan bagi memenangi binasrihi itu wabil mu'minina dan orang-orang mukmin. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menyatukan hati orang-orang mukmin. Bukan ada siapa-siapa, tak boleh kita nak menyatukan orang mukmin ni bukan dengan wang ringgit, bukan dengan apa sahaja bantuan, apa sahaja kelengkapan, tak. Jadi Allah Subhanahu wa taala lah yang menyatukan hati orang-orang mukmin itu. Kalau duit banyak pun, kelengkapan penuh pun, Allah SWT tak menyatukan umat-umat Islam itu, tak akan berlaku. Allah SWT kata, yang penting sekali, hasbukallah, memadailah kamu itu Allah Ta'ala. Allah SWT itu mestilah di hadapan apabila seorang itu ingin berjuang. Peperangan ini berlaku pada tahun 9 Hijrah tadi, yang disertai oleh 30,000 orang tentera, yang mana Tabuk itu perjalanannya sejauh 800 kilometer dalam kaki, naik kuda, naik unta. Berapa lama Rasulullah SAW ambil masa?
20 hari. 20 hari ambil masa untuk berperang tu, pergi perang tu. Jalan kaki dengan ada yang naik kuda, ada yang naik unta. Kalau kita nak, kita kata perang tu kita nak lah, kita nak pi mana-mana pula ni sekejap saja. Kalau dulu dengan peperangan tu jauh. Tempat yang depa nak perang itu bersama dengan tentera Rom, iaitu tentera Hercules tu, Hercules ya. Ini perang tu. Tentera Rom itu tentera dia seramai 100,000. 100,000 tentera nak lawan dengan 30,000. 100,000. Tak ada kelengkapan apa pun, kosong, tak ada apa. Rasulullah SAW dalam satu khutbah dia, dia menyeru kepada orang-orang Islam, orang-orang mukmin, para sahabat pada ketika itu supaya berperang. Dan juga di samping itu minta derma daripada di kalangan para sahabat. Rasulullah SAW tanya, siapa yang akan menderma untuk peperangan ini? Lepas tu Sayyidina Uthman bagi 100 ekor unta. Tanya lagi, siapa yang akan menyertai peperangan ini dan memberi sedekah daripada wang ringgit dan kelengkapan? Sayyidina Uthman juga bagi tambah lagi 100 pula, jadi 200. Rasulullah tanya lagi, berapa yang sanggup bagi? Sayyidina Uthman bagi lagi 300 ekor unta. Tanya lagi, 100 ekor unta pula, jadi 400 ekor unta yang diberi oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Kemudian Rasulullah tanya lagi, bagi pula. Sayyidina Uthman kata bagi 200 ekor kuda pula. Lepas tu tanya, bagi lagi 1,000 dinar pula. Rasulullah kata, inilah kita kata sedekah ataupun pengorbanan yang terakhir untuk aku, dia kata, oleh Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman bagi 400 ekor unta, 200 ekor kuda, 1,000 dinar. Lepas tu Sayyidina Umar sedekahkan separuh harta dia. Separuh harta dia kepada Rasulullah SAW untuk peperangan. Sayyidina Abu Bakar pula, Sayyidina Abu Bakar bagi ke semua. Harta tak ada langsung. Orang tanya, ya Abu Bakar, apa yang ada? Aku ada Allah dan Rasul saja. Aku ada Allah dan Rasul. Dan disebut pula Abdul Rahman bin Auf memberi 100 kilo tamar. 100 kilo tamar. Dia orang bisnes, orang kaya ni. Bagi 100 kilo. Maka dalam peperangan itu pilah mereka. Dia sebut An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qal. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu qal, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku bersama dengan Rasulullah SAW pada satu peperangan Tabuk. Wa huwa fi qubbatin min adamin. Dan Nabi SAW berada di dalam kemah yang diperbuat daripada kulit Adam. Kulit. Kulit. Dan Rasulullah SAW duduk situ. Maka apabila mereka sampai ke Tabuk, tentera Rom tak ada di sana. Lari. Tak jadi perang. 100 orang, 100,000 tu lari. Kerana apa? Gerunnya dengan Rasulullah SAW. Maka kita kata Nabi SAW diberi, kita kata 7 perkara yang tidak diberi kepada umat-umat terdahulu. Salah satunya dia kata ar-ra'bu. Mereka ini takut kepada Rasulullah SAW. Walaupun perjalanan nak pergi ke tempat mereka itu makan berbulan-bulan.
Kita kata perjalanan Rasulullah SAW nak pi tu makan berbulan-bulan, tapi mereka dah tahu dah Rasulullah nak pi, mereka sana kecukup lah. Maknanya apa? Allah SWT cabut dalam hati mereka itu perasaan berani, jadi penakut. Dan Allah SWT campakkan ke dalam hati orang mukmin itu perasaan berani. Buang sifat takut itu. Lah ni Allah SWT letakkan dalam hati orang kafir itu perasaan berani. Kita ni penakut. Maknanya Allah SWT dia atak. Dia kata kalau sekiranya Allah SWT cabut saja dalam hati perasaan mereka itu berani, maka takutlah mereka kepada umat Islam. Ha, tu sampai pi sana tak ada. Nabi SAW ambil inisiatif untuk dia berdakwah kepada penduduk Tabuk di sana. Maka Nabi SAW berjaya berdakwah mereka. Dan di dalam kemah semasa Nabi SAW berada itu, Nabi SAW berkata kepada Auf bin Malik. Auf bin Malik. Dia kata apa? Faqala, sabda Nabi SAW, wa'dud sittan baina yaday sa'. Nabi kata, bilanglah 6 perkara sebelum sampai hari kiamat. Sebelum sampai hari kiamat, hang bilang. Hampa bilang 6 perkara yang akan berlaku. Dah tak jadi perang, Nabi SAW cerita tentang hari kiamat. Dan Nabi SAW kata, yang hadis yang diriwayatkan daripada riwayat lain, dia kata mauti, dengan kematian aku. Salah satunya kematian aku, ninggalnya aku, intiqalnya aku itu akan salah satu daripada tanda hari kiamat. Dan pada zaman sahabat kuat lagi, zaman lepas pada sahabat tabi'in kuat lagi, tabi'in mai ke bawah ni dah habis lah. Dia jadi tawak dah. Tawak dah habis tu. Ini ilmu pun dah kuih kurang dah. Kuih kurang dah kita kata ilmu. Ilmu Quran sendiri, hafazan pun kurang dah. Nak hafal kita kata surah sejadah pun tak boleh lah. Maksud itu imam tu tak hafal. Surah sejadah tak hafal. Bukan masjid ni lah, tak masjid lain lah. Masjid ni hafal lah. Surah sejadah pun kena pelekat depan tu. Kan? Ain insan jarang kali ya. Orang apa? Baca sabihi ya. Baca tepuk, baca kuliah. Ada setengah masjid tu, surau tu bukan kata pelkat surau sejadah, pelkat ayat lazim. Ayat lazim inna atayna pun pelkat juga. Sebab takut orang lain main jadi imam ni nak baca sudah, nak baca apa pula. Ya lazim. Allah ha. Aku pelekat juga depan tu. Buh, banner lah. Ni kan senang lah. Tempoh banner lah. Pelekat depan tu. Tak boleh kita kata. Kalau kita kata dah seorang imam tu, dia mestilah mengapai lah surah sejadah tu. Kau-kau insan dengan sejadah tu, bagi ingat lah. Ingat sungguh-sungguh dengan tajwid sekali. Jadi dah tajwid pun lintang bukan. Itu kita kata habis dia. Nabi SAW kata dengan mauti, kematian aku. Yang kedua dia kata summa fataha Baitul Maqdis. Kemudian akan membuka Baitul Maqdis. Pembukaan kota Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni lambang kekuasaan dunia. Barang siapa yang boleh menguasai Baitul Maqdis, dialah menguasai dunia. Lah ni kita tengok siapa yang menguasai dunia lah ni. Tengok Baitul Maqdis lah. Siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dialah yang akan menguasai dunia. Islam akan menguasai lah sikit lagi, insyaAllah. Pak Nabi SAW pesan dah. Summa mautan, kemudian mati. Mati dia kata. Mati ni dia kata ya'khuzu fikum ka qisasil ghanam. Dan akan mati kamu ini seperti sekandang kambing. Kambing tu mati, sekandang mati. Mai tsunami tu habis satu kampung mati. Kena penyakit tu
pi makan kenduri, bagi ayam, hak ayam yang kena racun, habis 4-5 orang, 10-30-40 orang mati. Ha, tu akhir zaman tu matinya direct ataupun matinya secara mengejut. Duduk saya saja, duduk kedai kopi, minum, balik ke rumah, nak masuk beli ayam, rebah mati. Itu dia kata lah, tadi duduk minum kopi dengan aku, dia kata. Dia lah tadi tak mati lagi. Tak ada lah. Dia pun jantung. Jantung lah juga. Jantung lah semua tu. Ajal itu Allah SWT letakkan. Mati itu dengan tak ada apa-apa, tak ada semena-mena. Duk baca buku, duk saja duk mati. Lepas tu dia sebut, dia kata apa? Thumma istifadatil mal. Ni nampak ni. Istifadatil mal, harta yang berlimpah. Berlimpah ruah harta, banyak harta. Dulu kalau kita kata tahun sekali ya, kalau kita nak pi apa? Tengok wayang lah. Tahun sekali ya, hari raya tu lah. Panguledo tu. Kan? Hari raya pakai baju semak-semak. Alah ni, tak ada hari-hari dah. Wayang ada di rumah. Kan kita kata, TV lah ni dia, bukanlah dia pakai inci lah kan. Dia pakai kaki lah. Dulu 14 inci, 21 inci tu besar sangat lah tu. Lah ni pakai kaki. TV hang rumah berapa kaki? Tanya. Besar. Penuh print tu. TV. Tu tak termasuk dengan sound system ni. Sound system habis lah 20,000. 20,000 TV saja. Lepas tu kita nak main masjid kan lah. Sayang di rumah lah. Sayang lah nak tinggal rumah tu. Lepas tengok televisyen tu. Baru ni TV 3 kan. Dia sebut dia buat bancian tu kan. Ada cerita drama tu kan. Drama tajuk apa? Tujuh hari menyintaiku. Saya pun tak ingat lah. Tujuh hari menyintaiku tu, orang penonton dia tahu apa-apa? 12 juta. Waktu mana? 7 hingga pukul 8. Pukul 7 hingga pukul 8. 12 juta penonton. Haha. Maknanya cerita Melayu tu tak ada kerja lain. Kira cinta lah. Budak-budak muda habis duk mabuk dengan cinta tu lah. Hak tua-tua pun duk cinta juga. Langut juga lah. Pukul 7, pukul 8. 7, pukul 8. Waktu tu kalau kita kata takkan orang bukan Islam nak tengok kot cerita Melayu. Karut lah. Orang Islam lah tu. Dia banci ikut rumah. 12 juta televisyen lah tu. Kalau hak isi rumah tu ada berapa? Kali dengan Pak Menakan, Kupu, Tok Wan semua ada depan tu. Tak kepi 20 juta. 20 juta duduk langut depan televisyen waktu maghrib. Kalau kita ni di rumah ni suruh panti sat, tutup sat televisyen tu. Tak kira buka pula lepas pada tu. Semua tu setiap siap-siap semua. Mandi pun semua. Lepas semayang pun tak main masjid pun tak apa lah. Semayang pun baca Quran pada rumah. Lepas tu boleh tengok sat televisyen. Kalau kita dulu, kalau duduk main langut depan tu, Tok Wan dulu ayah tibai lah. Tibai hang ni tak reti masa ni kira nak hiburan. Orang hiburan tu, dia dah masuk dalam rumah dah. Macam-macam dah. Macam-macam. Maknanya, orang yang berada di masjid ni adalah orang yang cerdik. Orang yang cerdik. Kalau kita kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia ditanya oleh anak murid dia. Dia kata, wahai Imam, kalau kita nak ukur seseorang itu cerdik ke bodoh, dia kata, macam mana kepandaian dia? Dia tanya Imam Ghazali, kalau nak ukur cerdik ke bodoh, macam mana ukuran dia? Imam Ghazali kata, hang tak payah diukur dengan manusia lah.
Haukok dengan binatang sudah lah. Haukok dengan ayam bapak tu. Ayam bapak tu pukul 4:45 mangkit dah. Kita duduk lena lagi. Siapa cerdik dia kata? Ayam bapak tu ke? Manusia. Manusia ada setengah tu subuh pun tak bangkit. Tengah bang tu. Kira nak abang kata ada lagi setengah jam. Lepas tu boleh lena. Kira gerak sat ya. Subuh pun tak bangkit. Tambah-tambah hari cuti. Hari cuti. Kalau hari kerja tu kutlah bangkit sambil-sambil mayang tu nak pergi kerja. Kalau hari cuti. Hari tadi pakai tu. Kuih 8, kuih 9 tu bangkit. Itu kita kata. Nabi Marzali ke? Nak tahu cerdik, ajarlah diri kamu itu mengasihi. Sebelum mengasihi Allah SWT, kasihlah kamu kepada rumah Allah Ta'ala. Kasih kepada rumah Allah SWT itu dulu sebelum mengasihi Allah Ta'ala. Itu dia sebut. Istifadatil mal. Dia kata banyaknya harta itu melimpah. Hatta yu'tir rajul mi'ah dinar fayuzillu sakhitan. Sehingga kan diberikan kepada seseorang itu 100 dinar. 100 dinar ini bukanlah sikit. 100 dinar ni 1,000 lebih lah duit kita ni. Bagi kepada seseorang itu fayuzillu sakhitan. Dia tak mau, marah. Dia kata sikit sangat bagi kat aku. Dia zaman lah ni. Nak kena mewah semua. Nak kena mewah. Kan nak buat masjid, kita kena ada 20 juta. 20 juta nak buat masjid. Contohlah. Bukan sinilah. Maknanya, kena semua mewah. Nak buat sekolah pun, pusat tahfiz pun, kena ada 10 juta. Kalau kita tanya, belajar ada berapa orang? Dia kata ada 50 orang. Nak ambil berjuta-juta. Allah ni, istifadatil mal. Saya minta maaf lah. Bukan kita nak ni. Mana ikut keperluan. Semua kita nak guna hak mai-mai. Kalau minta mai, kalau kita kata orang mai minta derma. Contohlah. Mai minta derma. Dia jual satu naskah Quran kan. Nak wakaf kan. Nak bagi ke siapa kan. Dia jual, dia kata satu ni RM50. Quran ni RM50. Kita selut-selut paket adalah RM20. RM20 o'clock bagi ke dia tu dia tak mau. Dia kata tak nak ambil RM50. Dia kata aku nak bagi RM20 ni pun mujur. Macam tu lah ni orang dia berasa apa. Tak ada nilai duit tu dia nak banyak. Dia nak banyak. Sikit tak mau. Sikit dia. Dia tak mau. Kalau kita buat lah ni start. Dia buat start package ni yang kita nak siapkan. Ke semua aircon ini kena bagi RM200,000 contohnya. Kita buat sekadar saja. Kan Nabi SAW dia tu semahyang dia tu atas pasir. Atas pasir tu sehingga kan para sahabat itu ambil lengan tangan ni nak sujud tu sujud tengah panah tu. Kerana terlalu panahnya mereka tu ambil lengan tangan ni tok. Lapik kerana panah. Tu kita kata kita ni kadang-kadang dia sebut dah hadis Nabi SAW. Kenapa? Melimpah ruahnya. Harta ni terlampau. Banyak. Tuhan bagi tu. Jadi nak ke semua tu. Jadi mewah. Summa fitnah. Dia kata kemudian fitnah. Fitnah ni apa? La yabqa baytum minal arab illa dakhalathu. Tidak akan masuk ke dalam fitnah ini. Tidak akan kekal. Kecuali masuknya ke dalam setiap rumah-rumah orang Arab. Orang Arab lah ni dia jadi fitnah. Mula kita tengok daripada perang Teluk tu. Perang Teluk Iraq tu. Iraq tu dulu dia apa hantar orang-orang munafik. Orang Islam lah orang munafik ni. Masuk ke dalam tanah Arab, Iraq tu. Siasat. Iraq ni ada ke tak? Senjata kimia dan siapa? Orang kita pun kata ada senjata kimia. Kita kena serang Iraq. Serah hancur dah kawan tu. Lah ni cari ada. Tak ada pun senjata kimia mana ada pun. Dia hantar orang-orang. Orang-orang Islam yang munafik tu juga. Maduk sesat tu. Habis jatuh Iraq tu satu. Lepas tu Libya. Itu lah ni Syria pula. Syria pula dia main. Isu Syiah pula. Syiah rumah Islam lain marah lah.
Sedangkan kita kata mufti dia sendiri pun ahli sunnah. Mufti dia tu ahli sunnah. Kalau kita kata berapa ramai ahli sunnah di situ, berapa persen ramai daripada syiah di situ. Tapi orang main isu. Dia nak berjatuhkan. Jatuhkan Syria tu, dia buat macam-macam. Orang kita pun sungguh lah, biar jatuh, biar mampus ni. Israel dia lekak gelak. Habislah keliling tu, habis. Tinggal Mesir ya, yang tak jatuh lagi. Lepas tu dia kata mautan summa hudnah. Mati semua. Lepas tu buatlah hudnah ni gencatan senjata. Kan kita tengok berapa ratus ribu lah yang mati. Lepas tu barulah nak buat gencatan senjata. Nabi SAW cerita dah 1400 tahun lebih dulu pada perang Tabuk ni, dia cerita dah. Dia kata mati dah, apa tu buatlah senjata-senjata. Takunu bainakum wa baina banil asfar, dan di kalangan kamu itu dan kalangan banil asfar. Di kalangan bani asfar. Banil asfar ni orang-orang Rum. Orang-orang Rum, orang yang berkulit kuning. Banil asfar dia panggil. Dia kata apa? Fayaghduruna, mereka akan khianat. Pada perang Tabuk, mereka lari. 100 ribu itu tentera lari. Mereka tak makan cekok nak lawan dengan umat Islam ini. Nabi SAW kata, hampa tunggu. Tunggu sikit lagi, tunggu. Mereka akan mai balik. Mai balik bila dia kata, fayaghduruna, mereka akan mengkhianati. Khianat. Ha, mereka rancang tu. Daripada dulu ni, mereka lari daripada Rasulullah. Mereka rancang. Lah ni, mereka bawa boleh. Boleh untuk mereka bersatu kembali. Dia kata, fayatunakum, dan mereka akan datang kepada kamu. Tahta samani narayah. Di bawah 80 bendera. Maknanya orang Eropah itu, dia akan berpakat dengan 80 bendera itu, 80 negara. 80 negara di bawah mereka tu. Lepas tu dia kata apa? Tahta kulli ghayah. Dan setiap pada mereka itu, setiap bawah bendera mereka itu, satu bendera itu, dia mereka akan menghantar 12,000 tentera. Perang Teluk kan? Perang Teluk kita kira tengok. Setiap negara dia hantar apa? Tidak 12,000. Kalau kita kata 12,000 kali 80. Berapa? Ha. Kira 900 lah. 960,000. Juta lah. Sejuta tentera. Untuk melawan dengan orang Islam. Mereka duk taram lama dah dulu. Lah ni mereka boleh buat. Mereka serang Iraq tu, semua tentera bersekutu dengan tak bersekutu, mereka berpakat lah di situ. Perang, masuk perang. Lawan dengan Iraq pada masa tu. Kalau kita tengok jumlah tu, pada tahun 1990 kan, 1990 lebih kurang tu kan. Bukan lama mana pun dengan kita. Lah ni mereka buat perancangan pula. Kalau kita kata, dalam perang pun ni lah, mana di Syria tu, apa negara, mereka dah ada blok-blok mereka dah. Tak ada dalam blok mereka tu orang Islam. Mereka dah berpakat dah. Itu tanda-tanda yang Nabi SAW ceritakan. Akhir zaman itu banyaklah. Banyak dia kata, ada salah satunya dia kata akhir-akhir zaman ini banyaknya piring-piring dia kata. Piring-piring tergantung. Kita duk heran, natang apa piring? Apa-apa natang tu lah tu. Astro tu. Kalau kita tengok di tanah Arab tu, setiap rumah tu bukan kata piring sak kita ni. No. Buka pemeluk tu. Channel tak tahu berapa puluh ribu channel. Channel Eropah, Turki, semua ada. Hak pakai nikok, tak pakai nikok, pakai skrat, hak telanjang, semua ada. Semua ada channel tu. Kita kata Nabi SAW pesan lah. Dalam sebuah hadis yang lain dia kata, maknanya rapatnya piring-piring tu jadi rapat. Dia tu fikir, ingatkan piring minum ayat kopi ke apa kan. Oh, piring datang tu, rumah nak runtuh. Datang tu kena ada. Kena ada datang tu.
Sebab mana boleh hiburan ni kena ada. Tengok dia tak terang. Tak terang. Dah bukan sinilah, tempat lain. Sini bagus. Maknanya dia sebut mesti hiburan tu mesti masuk. Tak boleh, tidak dapat tidak. Budak-budak dia kata jadi bengih. Budak lah ni bengih. Akhir tahun, akhir zaman. Budak dia satu, dia dua. Sepak cikgu badak. Tak heran langsung. Ada macam-macam lah ni. Tuhan cabut sifat rahmat itu di kalangan umat-umat Islam. Dan di akhir zaman ini umat Islam dia kata ada 1/5 penduduk dunia. Tapi mereka itu ibarat buih-buih. Buih. Lepas tu dia kata apakah penyakit dia tu? Penyakit hubbud dunia wa karahatil maut. Cinta kepada dunia yang melampau sehinggakan takut kepada kematian itu. Hubbud dunia yang terlebihnya. Cintanya terlampau. Itu hadis Nabi SAW yang kita baca sikit pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pula lah pada bulan depan lah. InsyaAllah minggu lepas saya tak boleh. Kalau kena hari Jumaat minggu kedua tu, hari Jumaat kena minggu kedua Jumaat, memang tak boleh. Sebab kalau hari Jumaat tu saya ada kuliah di polis tu. Ada 4 kuliah di sana. 4 kuliah letak daripada subuh. Lepas subuh, lepas tu maghrib. Lepas maghrib, Aisyah, lepas tu subuh pula. Hari 2 hari tu penuh. Jadi kena tak payah. Kalau kena minggu ketiga di sini ha, macam ni. Ha, ni boleh lah. Minggu depan cuti pula. So, InsyaAllah kita akan sambung balik lah. Malam ni ada lagi satu program ni. Paksa kita berhenti sekat ni dulu. Saya mohon maaf lah sekiranya ada apa-apa silap dan silap, salah dan silap daripada saya. Kita akan, kalau ada soalan boleh tanya. Kali lagi kita baca kitab pula lah. Baca kitab Anak Kunci Syurga, InsyaAllah.